day in our life. Mbak curiga, ini ciri-ciri Dian. Bau. Iya benar, ini Dian. Temuin kita gerbek kosan sama Dian yuk. Yippee, apaan tuh? Udah sampai di kosan mereka dan seru banget, kalian harus nonton sampai akhir guys. Min, Mbak curiga. Ini pasti ciri-ciri Dian. Yes. Bau. Iya benar, ini Dian. Ini dia. Audi ada-ada aja nih, kita masuk kamar Dian. Masya Allah. Ya Allah. Ini Dian apa lawan Bourbon? Kita geratakin dulu kosannya ya guys ya. Nih di sini ada 2 galon, gak tahu ya motivasinya apa. Emang sapi gelonggongan agak susah ya kalau ngekos. Dilanjut ke kamar Mamat ya. Kamar cowok memang Masya Allah berantakannya, karena dia chef. Jadi semuanya tentang katil-katilan begitu. Dan bahan makanan buat konten. Jadi dia dari laki-laki kenapa? Duduk di atas kasur. Oh iya, benar. Ya, calon istrinya sabar kamu ya. Berarti benar guys, setiap laki-laki teh ya pasti anduknya di atas ya, kasur. Langsung. Kita akan memulai kelas masak kali ini. Tapi pakai cemelek ya. Cemelek. Oh, cemelek. Jadi apa anduk? Tuh dan si Audi masuk heboh sendiri, siapa yang mau masak dia yang heboh. Ini ada wanita sukses. Nah ini nih persiapan nih, lagi ngonten curos gitu. Apa yang jatuh? Gelas. Ya ada tragedi gelas pecah ya, kesenggol sama Mamat. Nah ini ada si manusia heboh ya nih. Aduh, apain sih kamu teh meniri weh? Shock atraksi wae itu. Tuh, jauh lagi reog. Akan mencoba curos ala. Ceritanya Chef Yuna. Oh. Ini kurang ya? Gak matang. Mas gak keaduk, Mas. Masa kasih ibunya di sini? Iya. Coklatnya kepahitan banget, kurang. Aku gak bisa prank orang sih. Enak banget. Cuma bawa pulang ya, udah. Ceritanya ya, mau ngeprank tapi Diannya tak sanggup melihat wajah Mama. Terus kita makan nasi goreng, udah gitu kita pamit pulang. Bye bye, makasih banyak guys.